Dah. Yang mana? Yang mana ini, Kak? Sama ya sih, Bang. Nah, Bang, gimana Bang dari Aerox sendiri, Bang? Nah, menanggapi kegiatan ini, Bang? Kita klub Yamaha Aerox Borneo memang salah satu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakatan. Setiap bulannya memang kita selalu ada kegiatan dari bakti sosial yang biasa dilakukan setiap chapter seperti Mangkawah, Pontianak, dan juga Cikawah. Itu memang kita wajibkan karena inilah hubungan kita. Walaupun kita memang hobi dengan otomotif, tapi kita harus juga bersosialisasi dengan masyarakat. Di bulan Ramadan ini salah satunya kita memang agendakan untuk bagi takjil dan buka bersama gabungan. Gabungan ini berarti kita semua chapter kita kumpul dan kita bagi takjil di kebetulan kita ambil kotanya di Kota Mempawah. Yang sebelumnya sudah dilakukan di Singkawang, minggu lalu juga mereka chapter Singkawang melakukan, tapi kali ini kita gabungan dari semua chapter yang ada, kita kumpul di Mempawah. Berarti istilahnya tour namanya, tour safari Ramadan itu, Bang? Bisa dikategorikan seperti itu. Ini kegiatan internal kita. Kita mensupport semua kegiatan, baik itu eksternal yang berhubungan dengan seperti yang tadi sudah disampaikan, persatuan dan kesatuan dan persaudaraan. Itu dari tujuan kita semua. Dari Aerox sendiri, Bang, di Pontianak berapa orang yang turun, Bang? Sekitar 25. Berarti puluhan orang lah, berarti, Bang. Seperti itu, ya. Bang, nama Bang? Dwi Sartono. Sebagai? Ketua Umum. Ketua Umum, Bang. Ketua Umum Aerox Pontianak.